Aduh, puyeng aing. Perdana gantang. Perdana gantang. Lagi ternyata bikin pusing mana joki gua. Halo abangku. Hah? 16. Gua seru banget hari ini ngelihat burung kerja maksimal tuh. Wow gitu. Ah, gimana settingannya? Ah, sebenarnya settingannya udah dibahas kemarin-kemarin. Cuma gua udah tekankan hari ini gua ada perubahan settingan. Udah lama enggak gantang Luna kita bawa Mas Intung. Dia di belakang sana. Yang pastinya siang ini panas banget, hot banget ya. Ada settingan yang berbeda dari biasanya. Hari ini gua mandiin di rumah, jadi nggak mandi di lapangan karena takut kepanasan di jalan. Jadi gua coba mandiin di rumah. Nggak tahu nyampe gantangan dia cuma makan, gua bersihin. Nah sekarang tinggal gantang. Masih sama settingannya seperti biasanya. Mudah-mudahan aja mau bunyi nggak bunyi ya nggak apa-apa, karena kita namanya juga ngelatih. Udah berapa minggu dia nggak gantang ya? Dua mingguan karena gue sibuk. Sekarang udah mulai agak senggang lagi, gue pengen jalan-jalan lagi bareng Luna. Kita lagi ada di Gio Enterprise main karena gue dekat, terus gantangannya bagus. Hari ini juga lost gun semua men, makanya gue kesini. Oke. Jadi kalian semuanya kalau mau gantang bareng sama gue, ya lihat-lihat jadwal gue aja. Gue mau kemana, tinggal tanya aja gue mau kemana. Oke. Kita tunggu. Oke, tarikan pertama 123 merah biru Luna. Jalan lagi Luna. Luna nomor 25. Gue nggak bawa ini, nggak bawa apa namanya, nggak bawa kamera SLR, jadinya bingung gue mau ngeliput gimana ini. Tapi nggak apa-apalah, yang pastinya ini rame tuh, rame kan. Nah berangkat lagi Luna, alhamdulillah mau kerja lagi Bu Luna. Tuh teboknya warna bendera Palestina, ciri khas banget. Oke, ah berangkat lagi Luna. Alhamdulillah mau kerja. Oke. Tiga menit.
Aduh, puyeng aing. Perdana gantang. Perdana gantang. Lagi ternyata bikin pusing mana joki gua. Halo abangku. Ah, 16. Merahnya 9, jadi batas bawahnya cuma 800. Merahnya, ntar lo. Oke. Merahnya 9. Enggak apa-apa. Birunya 4, kuningnya enggak usah dihitung. Ore. Ore. Ini 15 itu. Nomor 17. 60. Jadi kita seru-seruan. Kita seru-seruan bareng entung. Aduh. Gua kira burungnya enggak bakalan bunyi ya. Asli. Oh iya, saweran. Wah, kok gua nggak disawer ya? Punya gua tadi merah biru doang, harusnya merah dua. Merah dua baru. Oh, saweran. Widi. Sekali. 45 detik. Wah, enak bener lu. Oke, cuma di Geo Enterprise burung narik panjang itu dapat saweran. Ah, lu berarti nggak juara, nggak? Karena yang namanya kita nyeting gak perlu juara. Karena hari ini gua bablas. Asli men, gua feeling gua udah gak enak dari awal. Dari awal udah gak enak sama gua. Ah, kayaknya gak mau. Apa kan udah lama gua kegantangan. Terus gak lama juga gua apa megang Luna, karena memang kemarin-kemarin agak mandek. Nanti akan ada sesi cerita gimana ceritanya burung mandek
itu betina khususnya yang pakai untulan, terus diapain, nanti akan ada cerita-ceritanya yang pastinya gue pengen ngetawain joki gue. Aduh, tuh kenapa dibablasin tuh? Pusing. Aduh, pusing joki gue lihat. Aduh, pusing dia. Aduh, gak apa-apa tuh. Tapi seneng ya. Senang banget burung kita kerja maksimal ya, sampai akhirnya bablas poin itu disebut konslet ya enggak sih. Mau disebut konslet takut mahal itu. Apa tuh kita bisa main, kita bisa puas-puasin hari ini. Ya mudah-mudahan nanti Luna bisa nemenin teman-teman semuanya ya bareng vlog gua. Mana nih kameranya? Bareng vlog gua keliling-keliling lagi ke Gantangan. Tapi yang pastinya hari ini gue cuma ngetes doang, gak tahu gue naik berapa kali. Yang pastinya mah gue seru banget hari ini ngelihat burung kerja maksimal tuh, wow gitu. Ah gimana settingannya? Ah sebenarnya settingannya udah dibahas kemarin-kemarin. Cuma gue udah tekankan hari ini gue ada perubahan settingan, mandinya nggak di Gantangan, tapi mandinya di rumah. Nyampe Gantangan cuma makan, udah kering, udah. Karena cuaca panas, panas banget, makanya gue mandi di rumah. Kalau mau misalnya kalian mau dispray juga gak jadi masalah, gitu aja. Tapi yang pastinya gue si Luna ini gue kasih pakan polos ketika ke lapangan. Di rumah gue pakai pakan millet konslet sama vitaminnya. Yang pastinya sih di pakannya yang kerasa banget lah. Makanya ketika gua ke lapangan itu benar-benar ngejaga, takutnya ketika di jalan kan panas ya, langsung over banget birahinya, jangan sampai seperti itu. Makanya awal gua stabilin. Nah, udah sekarang udah lihat ya tadi ya videonya, terus kita jalan-jalan lagi bareng Luna. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Gantangan-Gantangan. Rencana gua pengen ngajak Luna Gantangan ke Gantangan. Kita jalan-jalan. Thank you udah watching bersama gua Doki. Kita mau gantang lagi.